Gak sabar janjian mau ketemu cewek. Pakai yang mana ya? Mau pakai kemeja apa ke bangku ya? Kadang cowok itu suka bingung kalau ketemu cewek kesayangannya. Nih, buat cowok-cowok, coba gue tanya. Kenapa cowok tiap mau ketemu cewek, dia selalu benerin rambut? Atau kan? Soalnya kalau bener... Nih, kenapa cowok tiap ketemu cewek selalu benerin rambut? Karena kalau benerin motor, lama. Waduh. Kok baju gue gak pada hilang sih? Nah, pakai batik. Wah, ntar orang nyangka gue mau rapat RW lagi. Baju goyang itu mana yang ada muka cewek? Aduh. Gue pengen belah tengah rambut gue, ntar gue bilang sama dia, sayang rambut ini aku belah tengah, yang satu untuk kamu, yang satu untuk aku. Ayo Noden. Ya Allah, Toto. Woi, ini gue mau ketemu sama cewek. Ah, gue mau cerita dulu. Gini. Cerita gimana? Gue janjian sama cewek, ketemu di medsos. Iya. Yeah. Wah, fotonya cakep banget, Den. Terus ceweknya cakep? Gue kenal sama dia kurang lebih 2 bulanan. Kopi darat gue. Lu ketemuan sama dia? Wah. Cakep banget. Hancur. Beda sama fotonya, gue kecewa banget ini. Emosi gue. Baru ngobrol 2 menit langsung gue tinggal pergi. Mana gue udah pesen makanan banyak, biar dia yang bayar. Bodo amat gue. Lo makanya kalau kenal sama cewek selidiki dulu, lu ngobrol dulu chat. Yeay, dia ngirim foto mah cakep-cakep banget, Den. Pas kok ketemu kok bisa gitu? Enggak tahu. Ini lu ngapain pakai baju gua? Kan mau gua pakai nih. Lu ngapain marah-marahin gua? Lah kan gua kan lagi emosi. Lah ini kan baju gua. Lah kan gua pinjem. Lagian lu ngapain? Baju udah disetrika malah dilipet. Ya gua pakai aja. Ya kan mau gua pakai sekarang, lu kenapa lu yang minjem lu jadi galakan lu? Gua lagi emosi. Ya tapi ini baju gua, sepatu-sepatu gua. Alah dia yang ikut sendiri. Bayar lu moto. Ada di situ, gua pakai. Nah kalau, nah dia ngikut terus. Kalau nggak mau kan dia begini ngajak pulang. Ngikut terus. Ya udah lu pakai, gimana mau ngajak pulang lu? Dasar lu nggak modal lu, baju punya gua lu. Pinjam lah lu, emosian banget. Ntar gua sobek baju gua nih. Baju-baju gua mau pinjam. Gua juga mau ketemuan sama cewek. Ah, masalah apaan lagi, cewek. Jangan sampai kecewa kayak gua dah. Lu cemen lu, dapet cewek jelek. Gak berkah lu pakai baju punya gua, makanya lu ketemuan sama cewek jelek. Lu mana kosan ini kagak pernah bayar lu. Masa ngekos kita yang bayar gua doang? Betul. Lu dong yang bayar sekali-kali. Tinggal bayar aja apa susahnya. Lu punya duit gak buat bayar kos? Ada. Di sini gua bayarin, ke sana. Apa susahnya sih? Ya duit lu, maksudnya duit lu. Maksud lu patungan? Patungan, gua bayar, lu bayar patungan. Lu tidur juga di sini. Bokap gua belum ngirim. Lu ngirim? Belum. Orang lagi mandi. Bentar, gue mau tanya. Lo mau mandi apa mau nyari belut? Pakai sepatu? Mandi, buru-buru. Terus? Mau kondangan. Airnya habis? Habis lagi keramas. Coba lu jalan. Kok kotak-kotak gitu sih? Sepatu lo banyak airnya. Kerokan sampai merah gini loh. Sakit. Habis kerokan. Kadang. Kerokan. Banyak. Sampai belakang-belakang deh kerokannya tuh. Mana? Oh, habis kerokan. Iya. Pantas aja gue sering dengar orang merah banget habis kerokan. Oh kayak gini kalau habis ya, kerokan. Biasanya kan merahnya tuh lurus. Lurus, merah-merah. Bukan tulisan perasaan gue. Lainnya apa? Merah.
Kerokan? Ya udah. Udah lo mandi, mandi lo kamar sebelah. Lo ngapain pake ginian sih? Kamar sebelah aja, kamar mandi sebelah. Apaan kamar sebelah habis? Kok kamar sebelah habis? Ah, gue mandi aja. Pakai hari ini aja. Mandi, kamar mandi sebelah. Udah jangan dipakai, tenteng lo pakai aja. Lagi. Hah? Ngapain lu pakai? Ntar masuk angin. Takut ada lindung. Udah lu mandi kamar sebelah aja, kamar mandi sebelah. Udah pada ngeteh belum? Belum. Belum. Udah saya masakin. Bekas kaki lu dong. Aduh, nyari duit. Ah, lu tuh biar ini dong. Berapa kayak lu nyumbang? Ini kan 600 ribu nih. Nada bicara lu bisa kalem gak, Den? Ya gue udah, lu udah lama tidur sini, masa gue doang yang bayar? Gue masih emosi sama cewek tadi nih. Jangan sampai angkat lagi emosi gue nih. Sekarang ya, mau lu apa? Mau gue lu ikut bayar kos, terus jangan pakai barang-barang punya gue lagi. Baru sekali gue pakai, sama kemarin dua kali. Berarti gak sekali. Mana ceweknya udah mau gue jemput. Janjian lagi juga lu? Iya gue janjian sama cewek, gak mungkin tapi kayak lu. Lu emang lu pakai baju gue, jadi lu sial dapetnya yang jelek. Kalau gue mah cakep ceweknya. Iya kali ya, karena gue gak izin bilang sama lu ya? Iya. Tadi gue jalan, ini matanya ngedip-ngedip mulu, ganteng gue. Kelilipan kali ya? Kamu Melinda? Iya, yeah, kita yang kenalan di Facebook itu kan? Ya ampun, ternyata kamu ganteng banget. Woi, woi, kamu yang tadi ketemuan sama aku ya? Iya. Kok kamu ada di sini sih? Ini ya, ketemuan sama gue tadi. Ini yang janjian sama gue. Ya, terima dah, terima. Kamu tadi udah ketemuan sama dia? Maaf ya, aku tadi gak sengaja gitu. Aku pikir kamu gak, kok kamu ada di sini sih? Aku kok sekarang dia, kamu janjian lagi sama dia? Iya, aku janjian sama dia, maaf ya. Taruh. Lu kenalnya di Facebook? Iya. Eh udah deh, please deh, kalian jangan rebutin aku ya. Tau. Kagak. Buat lu aja gua udah kenyang. Gua barusan dah, udah misah. Enggak, mohon maaf ya kalau aku nyakitin kalian. Mohon maaf deh. Enggak, tapi kok udah please gak usah rebutin aku ya. Enggak, ini enggak ada yang ngerebutin kamu. Kita malah lagi oper-operan. Enggak, saya mau tanya. Kamu kok janjian sama dua orang? Iya, aku kan tadinya pengen cari jodoh ya. Siapa tahu dapat, enggak taunya dapat dua. Ren, terus undangannya nyetak di tempat teman gue aja. Oh enggak. Undangannya ntar. Enggak bisa enggak kalau belum akad tapi udah cerai emang kayak gini? Eh kenapa sih? Kenapa sih ini kan Melinda tuh senangnya dimanja. Enggak, itu kamu emang enggak ada kaca buat makeup kok itu. Kenapa? Lipstiknya bablas sampai ke atas-atas itu. Ya ini tuh emang bentuk bibir aku tuh emang kayak gini karena kan Melinda lagi manja. Enggak, orang-orang kan bentuknya lipstik itu kayak gini bentuk hati. Kamu kok gini gitu? Emang gini, emang kenapa sih? Den, gombalin dong. Bapak kamu gitu coba. Den. Ayo, jadi gimana nih? Bapak Melinda udah gak kuat tau. Den nih, bapak kamu begal ya? Kok tau? Ya soalnya anaknya mukanya kayak lu. Katanya nih, aku kasih tahu ya. Tadi kan Parto udah... Wih, mesra banget. Tadi kan Parto udah ketemu sama kamu. Yeah. Dia pas pulang ketemu aku seneng banget. Yeah. Katanya pengen langsung undang orang tuanya. Borok! Dia pengen undang orang tuanya ngajak ketemuan sama orang tua kamu. Borok! Iya. Iya, aku terharu banget. Kata Parto, kamu pengennya adatnya apa? Jawa, Sunda, atau apa? Hei, kamu mau adat apa? Kita mau adat-adatan.
Tadi sebelum kamu datang, Denny cerita. Tok, gue janjian sama cewek, kayaknya ini cinta gue yang terakhir nih. Kata dia. Kata dia. Walaupun apa yang terjadi, gue harus tetap jadian sama dia. Oh iya gitu? Makanya, lo Tok, cetak undangan di mana katanya? Gue bilang, ya Den kalau cetak undangan mah teman gue ada. Ya udah, pertama kasih nama gue dulu. Keduanya, gue nama panjangnya belum tahu nih ceweknya gitu. Iya, nama gue Melinda lagi manja. Tenang Den. Jadi gimana? Undangan mah beres dah. Yang ini mau, yang ini mau. Aduh, aku jadi bingung. Iya dong, aku tuh udah gak kuat gitu. Jadi gimana sih Melinda? Sikat Den. Sikat tuh kata ini toilet lu sikat-sikat. Den. Ya. Gua ke Pak RT dulu ya. Minta surat pengantar lu berdua. Eh, kalau lu pergi, ada orang kesini, malah gua digerebek lagi berdua sama cewek. Mana yang kayak gini lagi? Ya sabar, ya satu-satu aja ya. Ah, boro-boro. Eh, sini aku kasih tahu. Udahlah. Pake ngikut lagi. Apa-apaan lu air lu gue lu habisin lu. Hei, ada masalah apa sih? Ini lagi siapa ini di sini nih? Hah? Ini calonnya Denny. Bu, calonnya Denny. Ini rame-rame di sini yang kosnya cuma satu orang. Ini tunangannya. Lu lagi Den, gak bayar-bayar kos-kosan. Tunangannya Pak. Calonnya Denny. Ini calonnya Denny. Calonnya Denny. Lu bawa perempuan diam-diam. Ini lagi latihan duduk di pelaminan. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk